Oke, Bang Jeki, selamat siang. Siang. Nah, kita saat ini berburu di daerah Bukit Timah nih, Bang ya. Oke, Bang. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit, Bang, mengenai yang viral beberapa hari ini ya, mengenai virus rabies yang ada pada anjing. Nah, banyak yang bertanya dari teman-teman subscriber juga dari YouTube dan Facebook juga. Mereka ini bertanya apakah anjing-anjing di komunitas Porbi ini apakah sudah divaksin semua atau hanya ada beberapa atau gimana gitu, Pak. Jadi gini, kalau anjing kita di Porbi Kota Dumai ini semuanya sudah divaksin KAP. Biaya vaksin KAP itu adalah Rp220.000. Oke. Jadi yang anjing yang kena rabies itu cuma anjing lepas. Oh, anjing yang lepas atau anjing liar, Bang ya? Iya, anjing liar. Anjing liar. Kalau kami anjing ini, anjing Porbi ini dirawat sekali. Kalau mandinya 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Makannya dijaga. Nggak kayak anjing lepas, anjing liar. Kalau anjing liar tuh iyalah, segala virus masuk sama dia. Iya. Jadi itulah terjadi rabies. Oh gitu, Pak. Ya, karena kita lihat beberapa video yang viral di TikTok dan media sosial lainnya itu ada seorang anak kecil yang tergigit anjing rabies, Bang ya. Itu karena anjing liar yang mungkin tidak dikontrol dari mungkin vitamin makanannya, Bang ya. Oke. Okay. Nah, untuk sistem mekanika ininya, Bang, penyuntikan vaksin itu bagaimana itu, Bang? Ada kalau di anjing. Kami telepon dokter hewan. Dokter hewannya ada 3 di Dumai ini. Oh, ada 3 kalau di Dumai ini, Bang. Kalau untuk penyuntikannya di anjing ini di bagian mananya, Bang? Biasanya kalau untuk punggung, bagian punggung belakang. Oh, bagian punggung dengan belakang, Bang ya. Itu nama suntiknya vaksin KAP namanya. Oh, nama suntiknya vaksin KAP ya, Bang ya. Biaya dia Rp220.000. Oke, Rp220.000 berarti udah komplit itu, Bang ya, komplit. Sekali vaksin. Oh, gitu. Kalau anjing bubur ini dirawat lah gitu. Karena dia menyenangkan hati kita kan. Jadi sudah dijawab ya teman-teman ya oleh Bang Jeki bahwasanya anjing-anjing di komunitas Porbi Kota Dumai ini ya semuanya ini sudah aman dan sudah divaksin. Jadi aman. Jadi kita tidak takut dengan virus rabies itu ya. Oke, Bang Jeki ya, terima kasih untuk informasinya mengenai virus rabies.